Basri, ini saya mau wawancara khusus arwahnya 125 juta. Kenapa kok harganya bisa sampai 125 juta? Apa karena usianya, panjangnya, warnanya, apa faktornya? Ya, faktor ikan itu banyak, Pak. Tapi sebetulnya utamanya adalah harga itu relatif. Jadi bisa tentukan harga 125, bisa 150. Memang kesukaan dari pemiliknya biasanya. Tapi tentu aja nggak bisa hanya kesukaan main taruh aja, tentu ada beberapa yang kita lihat. Nah, kualitas ikan ini kualitas kontes, kalau kita lihat dari kepalanya, warnanya, daya renangnya, mentalnya, itu dia terpenuhi. Kepalanya dia bagus ya. Standar, kemudian matanya juga nggak turun, warnanya dia sampai ke atas, bersih sampai ke belakang warnanya, ekornya juga besar, dayungnya cukup, jadi ini yang menyebabkan harga. Usia berapa ini? Ini usia 3 tahun, Pak. 3 tahun, panjang berapa ini? Ini panjang 55. Boleh, ini waktunya makan belum? Boleh, kita coba kasih makan. Makan ya. Baru. Karena kodoknya juga nggak lari, jadi dia terlalu. Kodoknya nggak nyampe. Nggak nyamber, biasanya nyamber. Kasih tips nggak kalau memiliki rawana super red itu apa yang diperhatikan gitu? Oh, jadi banyak faktor, Pak, yang diperhatikan. Jadi dari kepala dulu ya? Ya, kelengkapan ya. Kepala itu kelengkapan, ada sumutnya. Oh, sumut yang dua itu ya? Ya, sumutnya dua. Kemudian matanya rapi ya, kiri kanan. Mata biasanya ada kayak eyeshadow gitu, Pak. Kemudian dari mata, nah proporsional dia matanya. Proporsional matanya. Kemudian ke belakang ada dayungnya itu, Pak. Makin apa sirip bawah depan itu makin panjang dia makin gagah. Oh, sirip ini ya? Iya, sirip itu. Oh, sirip kendali ini kalau makin panjang makin makin gagah. Oke, terus? Terus enggak boleh mingkup, Pak. Enggak boleh apa? Kuncup dia. Oh, harus mekar. Gagah ya. Walaupun dia berenang pelan dia harus mekar. Nah, kemudian sisiknya, Pak, ringnya itu merahnya dia juga rapi, Pak. Oh, jadi sisik badannya ya? Iya, sisik ini kan pipinya merah. Oh, ini kayak gini ya sisiknya tuh ya, jelas ya. Nah, dia bersih gitu, Pak. Itu makin bersih. Nah, kalau sisiknya bersih, merahnya memang tidak begitu nyala karena merah lawan dengan bersih kan. Tapi kalau yang sisiknya agak hitam, merahnya lebih lebih nyala. Kalau bentuk badan sama kepala? Bentuk badan kepala ada kesenangan, Pak. Biasanya lebih kepalanya lebih kecil, orang lebih suka. Kalau buntut dan lain-lain ada. Kalau buntut makin besar makin bagus, Pak. Makin panjang, makin mengembang. Makin mengembang makin bagus. Gagah, Pak ya. Kita mulai bisnis ikan tahun 2006, Pak, sebetulnya. Ketika booming lohan itu saya berusaha cari yang selain lohan, ikan arwana, karena ketemu ikan arwana. Nah, saya bisnis arwana mulai dari pembesaran, kemudian trading, jual beli, sampai sekarang ke penangkaran. Nah, memang yang paling sulit di arwana itu di penangkaran. Jadi kalau sampai ke penangkaran tentu udah sampai topnya, sampai selesai lah bisnis arwana. Jadi dari penangkaran, pembesaran, kita trading juga. Nah, sekarang ini kita udah izin semua udah ada, jadi udah dari tahun 2000-an kita udah lengkap sampai dari izin edar dalam negeri, kemudian sampai ke CITES. Nah, sekarang ekspor kebetulan karena pandemi aja jadi agak sepi, tapi kita secara prinsip udah melakukan ekspor untuk mendukung divisa. Oke. Hari langsung kerja.
Pak Sri. Ya, Pak. Kalau yang di akuarium ini apa dengan bedanya dengan yang di kolam tadi orang membeli? Oh, kalau yang di akuarium ini Pak udah kita sesuaikan dengan akuarium. Jadi kalau yang di kolam tadi dia penyesuaian ke akuarium dulu, paling nggak 1 minggu dia baru tenang. Nah kalau ini udah penyesuaian di akuarium, tinggal kalau customer cocok tinggal kita pindah aja. Nah, di sana udah penyesuaian dan nggak terganggu lagi gitu. Okay. Biasanya kalau ekspor itu sekali kirim berapa ekor, Pak? Kalau ekspor kita minimal 50, Pak, untuk ngurus surat-suratnya. 50 ekor, tapi mix ya, bisa kecil besar atau bisa besar semua. Ke negara mana banyak? Paling banyak ke China, Pak, di Asia sih, Pak. Oh. Ini kalau yang di belakang Bapak nih ukuran? Ini ukuran 55-60, Pak. Harga? 55-60, ini harganya 120, Pak. Dia punya kelebihan masing-masing, Pak. Yang ini lebih bersih, yang ini warnanya lebih cerah tapi bersih. Kan ini lebih berani sama orang. Yang ini lebih ngumpet gitu kalau dideketin, ada.